Okey, selamat pagi semua. Boleh duduk, kamu semua boleh duduk. Dan buka buku latihan yang kamu buat pada minggu lepas ya. Pasti dah siap. Ha, Faiz. Boleh saya tengok buku latihan kamu? Ini buku saya, cikgu. Bagus pilih kamu. Kemas. Teratur. Cantik pilih kamu, bagus. Okey, pelajar. Semua harus contohi dia ya. Baru terjawab, saya juga. Betul? Okey. Mana buku awak? Boleh saya tengok? Ni buku saya. Ni kerja kamu? Tak siap? Tulisan buruk? Buku macam belacan? Apa ni? Kalau belacan, saya dah makan dah. Ni tu. Ni buku saya. Mantap saja lah. Nak buat apa pun. Weh, berubahlah. Rajin-rajinlah sikit belajar tu kan. Dengar cakap cikgu. Lantar aku lah, kan nyusah kamu pun. Pusing lah. Kuang hajar tu kamu ni. Kamu keluar sah. Keluar pada kelas saya sah. Keluar pada kelas saya. Pergi! Kamu ni. Tak jadi. SPN tahun ni pun tak. Kau main benda macam ni. Lantak aku je. Cikgu tu apa yang aku tak buat. Semua yang tak kena. Roma pun sama. Tak kita orang terbabit sama pula. Tuh. Kita orang terbabit apa pun. Kamu yang seorang lain kena pula. Faham pula. Sorry lah. Aku kan nak makan Roma pun. Aku tension yang cikgu tu ngajar. Taklah kamu tension. Tapi macam mana pun dia tak cakap kita. Kita nak SPM kau tahu ni. Betul tu. Nanti tak berkat apa yang cikgu ajar daripada kita. Kamu nak SPM gagal ke? Sebab kamu yang salah lain kena? Tak lah. Exam aku A je. Tak pernah pun dapat C. At least pun B lah. Lepas tu tiba-tiba kata nak SPM gagal. Tipu lah. Yang cakap besar. Apa-apa pun boleh berlaku. Tahu doang cikgu tu yang kena mabuk ke Tuhan. Kamu tahu tak? Kita kena hormat cikgu kita. Ilmu semua dia bagi. Kamu kena hargai lah dia. Jangan sakit hati dia. Sama-sama macam cikgu. Dua kali lima je. Bilang kamu lah nak dengar ke tak nasihat kita orang ni. Kita orang jangan terjawab kita masuk dalam universiti dengan nasihat hati kamu. Satu bulan kamu boleh fikir baik buruk ya. Takkan jadinya. Saya cakap aku. Sewaktu menduduki peperiksaan, dia seakan-akan tak belajar apa-apa. Langsung ke diri dia untuk menulis. We'll be right back.
weh, asal result aku macam ni. Lain A kot, chemis, bio, admit A tu. Tapi bahasa Melayu aku boleh gagal, apa ni? Apa yang aku buat salah lah? Aku masa apa salah aku lah? Chemis kau A? Aku pun B. Kau lupa ke yang kau tu pernah buat jahat dengan cikgu BM gitu dulu? Kau sakit dengan hati dia. Ni Allahualahalik nah, salah kamu. Aku sure kan, lagi baik kau minta maaf kat dia. Dia ada kat bilik guru tu, baru tadi aku nampak. Pergi cepat pergi. Betul juga cakap kamu. Aku banyak buat dosa dengan dia. Dia kat mana bila guru dia? Aku pergi dulu lah, bye. Ish. Inilah padahnya kalau kau ajar cikgu. Orang bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ni tak. Cikgu, tunggu. Saya minta maaf cikgu. Saya janji saya takkan buat jahat lagi dengan cikgu. Saya tak kajar cikgu, saya janji. Saya minta maaf cikgu. Berkat kalau ilmu cikgu cuba kat saya. Bangun. Dah lama saya maafkan awak dah. Tapi awak kena janji satu perkara yang saya. Jangan kajar guru. Hormat semua guru. Semua guru. Dan belajar rajin-rajin ya. Saya yakin awak boleh berjaya akhir nanti. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya cikgu banyak berjasa dengan saya cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Tak apa. Saya maafkan awak. Ni so saya maafkan awak. Cuba lagi tahun depan ya. Cuba. Saya yakin awak boleh berjaya. Saya yakin. InsyaAllah. Saya pergi dulu. Sejak daripada kejadian itu, dia mula insaf dan mengambil semula SPM pada tahun berikutnya. Alhamdulillah, dia berjaya. Daripada video ini, yang baik jadikan taladan, yang buruk jadikan sempadan. Hai pelajar SNK Sultan Tajur Ipeng, kami menyeru pada semua pelajar SNK Sultan Tajur Ipeng untuk mati dalam guru anda. Tak kira letik putus pernah mengajak anda atau tidak, kita sebagai pelajar harus menghormati guru. Betul atau tidak? Tepat sekali, pandai. Jadi rakan-rakan, sama-samalah kita sentuhi pelajar ini. Bagus tau. Itu kata pelajar-pelajar saya ni. Yang baik jadikan teladan, yang jahat jadikan sempadan. Saya wakil pada pelajar-pelajar SNK Sultan Tajur Ipeng ingin mengucapkan selamat hari guru pada semua guru-guru SNK Sultan Tajur Ipeng mano. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Tepat sekali, pandai. Kata pelajar-pelajar saya ini. Dia, Jenny. Dia, lah.